Bus antar provinsi jurusan Jakarta-Padang terperosok ke dalam jurang sedalam 5 meter di kawasan Sitinjau Laut, Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat, Minggu malam. Bus bermuatan 12 orang ini melaju dari arah Solok menuju Padang. Bus diduga mengalami remblong, menabrak pembatas jalan hingga masuk ke jurang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 10 orang dilarikan ke rumah sakit Semen Padang karena mengalami luka ringan. Penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki oleh Polsek Lubuk Kilangan.